Nah, kalian udah denger belum guys ini suara apa tuh? Ini lagi naik ke lantai 2 sih guys. Tuh, udah manggil-manggil guys tuh. Ini sorry guys ya nih, tadi kita sibuk servis motor. Jadi ini burungnya nggak kepantau tadi pagi dong dikasih makan. Tuh, airnya habis. Mamanya juga habis. Ini nih burungnya kayak ayam guys, ini kita nyalain dulu airnya. Ini airnya kita kasih air dulu. Ini buat empannya. Soalnya empannya kasih bubur ayam sama air sih guys, lembek. Sebenarnya nggak dikasih air juga apa-apa, cuman saya kasih air aja biar nggak terlalu boros airnya. Soalnya kan seret dia. Tuh guys, enaknya kalau melihara burung kayak gini tuh bisa diumbar kayak ayam, persis kayak ayam. Kita buka aja. Tuh. Tuh dia pasti masuk ke dalam. Tuh tuh. Tenang tuh. Udah mau kemana kamu? Tuh. Ini belum, bulunya belum full guys ya, tuh. Udah ngejingkrak baik tuh. Tuh. Lemas sekali belum makan. Tuh. Biasanya saya taruh situ tuh kalau ngumpanin. Tapi kali ini kita taruh bawah aja guys. Kita ambil empannya dulu. Ini empannya. Empannya pakai kue guys tuh. Ini millet buat tekukur guys. Ini empannya tuh sudah ini. Kita kasih segini. Rudy juga mau sebenarnya itu. Cuma berantakan nanti. Kita masukin sini aja nih. Ini kita taruhin. Terus sebelahnya kita taruhin juga. Biar basah guys ya. Tuh. Biar basah, duduk. Dia udah gelabakan guys. Kalau udah basah udah. Udah tutup dulu guys, ntar diserobot sama dia biar dia main-main dulu. Ini masih manja guys tuh, masih ngek-ngek manja. Biasanya dia makan tanaman, cuman sekarang udah jarang tuh. Belajar naik-naik. Ini sih burung puter guys, puter sama tekukur tuh. Ayo sini tuh, kita buka gini langsung masuk dia tuh makan. Et. Tuh, langsung makan guys. Ini panggil, kita panggil temen-temennya. Tuh. Satu lagi. Tuh. Udah, masuk makan. Tuh. Tuh, kalau lagi makan tuh. Udah kayak ayam. Cuman dia, kalau makan tuh saya basahin. Soalnya kalau nggak dibasahin, purnya itu airnya cepet banget habis. Sehari juga udah, belum sehari, malah setengah hari juga udah habis, kering airnya. Tuh. Ini persiapan mudik sih guys sebenarnya. Tadi tuh saya tinggal servis motor, soalnya saya mudik mau pakai motor. Ini saya tinggal di sini. Makanya kemarin saya bikin nih kandang ini semi apiari nih. Nanti kita taruh sini biar dia ada cadangan makanan tuh. Daun-daunan dia juga suka daun-daunan, sama airnya juga banyak. Kita titip sama tetangga juga buat ngejaga. Sehari ngasih empan sekali juga enggak apa-apa. Soalnya dia doyan banget makan tanaman. Warnanya udah bagus guys, bulu-bulunya cuman belum lengkap sih. Nanti dia ada cengkernya nih guys, tuh cengkernya. Di atas kepalanya nih nanti ada cengkernya warna merah. Ini masih remaja ya. Bulunya juga belum full banget nih, yang paling gede deh kita ambil. Ini paling gede. Nih. Tuh, paling gede. Tuh. Bulunya tuh. Nah, sini dulu sayang. Tuh, bulunya belum full tuh, masih bulu ini tumbuh. Tuh. Udah masuk lagi. Mau masuk lagi enggak? Makan. Tuh. Ini guys, kira-kira yang cocok buat disatuin sama ini apa guys ya? Nanti kita mau nyari temennya sih guys. Tadi sih pengen ruak-ruak yang bisa jinak juga. Cuma kalau mandar batu kurang bisa jinak guys. Jadi mungkin ruak-ruak. Kalau kalian punya saran boleh guys, komentar di kolom komentar ya. Kira-kira temen yang cocok nih buat ini apa nanti. Kalau udah dewasa biar rame. Nanti paling kita umbar di sini aja guys, di atas. Soalnya nggak pernah di bawah. Di bawah tuh banyak kucing. Takutnya dia digabruk kucing doang, kapok malah terbang nggak balik. Kalau di sini aman. Ya lahan seadanya guys dulu. Ini bekas main ikan cupang.
Tapi masih ada sih ikan-ikan cupangnya sebenarnya. Cupang-cupang alam. Ini guys. Oke guys, ini nanti kita lihat perkembangannya lagi guys. Belum kita mudik, nanti kita videoin guys. Kita masukin aviarinya. Bukan aviari sih, kandang besarnya guys ya. Oke guys, terima kasih guys yang udah menonton, yang udah support. Kalau kalian belum join di YouTube saya, boleh dukung dengan subscribe guys. Jangan lupa guys subscribe. Jangan lupa di like juga videonya kalau kalian suka. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa guys. Nggak apa-apa. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.